Guys, balik lagi sama gue Dharma di sini di Kidzare Project. Oke, teman-teman. Hari ini kita bakal nyelesain event guy untuk day yang ke-7 ya, teman-teman ya. Itu udah day yang ke-7. Seperti biasa, teman-teman, untuk line up gue masih menggunakan line up yang sama ya, teman-teman ya. Di sini gue pakai same, pakai ini, pakai itu, pakai ini, teman-teman. Posisinya seperti ini. Kemudian untuk ininya mungkin kalian bisa pakai stun, terus juga scroll, terus juga ini, teman-teman ya. Terus untuk Kuchinose-nya ya, karena gay itu adalah ninja spam skill, teman-teman, jadi gue rekomendasiin Manda sama Gamabunta supaya musuh itu cepat matinya ya, teman-teman ya. Oke, mungkin seperti ini untuk susunan line up-nya, walaupun nantinya bisa dihidupin lagi ya, teman-teman, tapi gue yakin banget nantinya bisa bintang 4 ya. Kita lawan aja terus-terusan, teman-teman. Emang mentok di darah doang sih. Nanti kalau misalnya darahnya masih agak berkurang, kita coba pakai heal di ronde ketiganya ya, teman-teman ya. Buset. Masih gagal. Tak. Berarti ini kita coba ubah, teman-teman. Regen aja dulu, bis regen, hidup lagi, baru stun ya. Oke, masih gagal. Masih gagal lagi, spam aja teman-teman. Gue yakin kalau kita spam terus-terusan nantinya akan berhasil ya. Oke, kalau misalnya masih gagal, kita coba ubah seperti ini, teman-teman. Mungkin dia single heal-nya itu yang agak kurang deras. Jadi kita begini. Kita spam lagi, teman-teman. Oke, masih gagal. Oke, teman-teman, akhirnya berhasil bintang 3 ya. Ini susunan line up-nya tuh seperti ini, teman-teman. Jadi jangan sampai salah. Gue udah nyoba hampir setengah jam dan akhirnya bisa bintang 3 juga ya. Dan untungnya record, teman-teman. Jadi jangan sampai salah. Ini setengah jam beneran loh, teman-teman. Dan yang paling ngeselinnya itu ya, di sini gue peringkat 21 dan gak masuk top 16 besar. Bangke banget. Gue kira tuh gak hari ini, teman-teman, terakhir. Ternyata kemarin, maksudnya besok ya gitu ya, terakhir. Ternyata hari ke-6 itu adalah hari terakhir, teman-teman. Next banner gue bakal login di pengen hari terakhirnya sih ya, pastinya ya, teman-teman, supaya bisa peringkat 16 besar. Oke, kita langsung aja ngegacha gaya Hachimon ya, teman-teman ya. Dan last gacha pasti dapat. Akhirnya kita dapat gaya Hachimon ya, teman-teman. Ini benar-benar bagus banget. Iya, lumayan lah ya. Oke, kita nyelesain daily juga akhirnya, teman-teman. Setengah jam kita push strong ninja rival, susah banget asli, benar-benar tuh gila emang strong ninja rival ya. Itu ini mungkin videonya bakal gua cut, teman-teman, padahal tuh gua nge-push selama setengah jam ya, teman-teman ya. Serius. Setengah jam anjir. Nyari-nyari susunan line up yang cocok untuk nyelesain strong ninja rival yang tadi, teman-teman. Soalnya memang benar-benar sulit. Kalau misalnya kalian udah ada gambaran ya, dengan line up seperti itu bisa bintang 3. Kalau misalnya kalian belum bisa bintang 3, tandanya ya harus di spam skill terus, di spam terus, teman-teman. Terus-terusan dan nantinya pasti bisa bintang 3 ya. Oke. Kita cek dulu arena. Di darah ya binarnya. Besok binar siapa ya, teman-teman? Gue belum ada bocoran, jadinya nggak bisa ngasih tau ke kalian juga, teman-teman. Binar besok itu binar apa ya? Ini kita ambil dulu. Terus di swipe-swipe, jangan lupa. Gue mau naikin level ninja soalnya.
nggak ada. Ini ada satu. Ya, coba kita cek dulu teman-teman, udah ada yang bisa dinaikin belum? Kurang 300. Oke, kita kurang 3000 maksudnya. Kita nanti coba beli aja ya. Coba beli teman-teman. 3000 berarti ya. 3000 dapetnya dari mana aja ya? Yang worth it gitu ya. Oh, ini aja lah. Refresh. Wah, kurang coy. Ingat gua kurang teman-teman. Kok kurang 200 kok? Cukup ya, cukup. Oke, cukup. Nah, next itu kita bakal tabung untuk next banner ya, teman-teman. Kita naikin dulu untuk Naruto-nya. Mantep banget. Oke, tuh. Ini harus dinaikin dulu teman-teman levelnya ya. Kalau misalnya nggak dinaikin, kalian susah banget pastinya di arena teman-teman. Ya, wajib banget. Sembilan belas m dua puluh sembilan m tiga puluh m ya, apakah bisa langsung level 220? Buset, bisa ya, cukup ya teman-teman ya. Kita 220 untuk Naruto dengan CP 3,3, ini juga 3,3 teman-teman. Nanti gue bakal naikin si Kisame gue mungkin. Kalau enggak pastinya gue bakal naikin Sasuke ya teman-teman. Sasuke materialnya udah cukup untuk bintang selanjutnya. Gue udah punya 4 teman-teman, bintang 11. Paling tinggal cari tumbalnya aja ya, sama cari material ini nih untuk naikin Sasuke Shippuden gue ke bintang 11 teman-teman. Nanti untuk satu ninja lagi mungkin gue pakai Naruto Kurama atau enggak si ini ya, si Hashirama Senju. Soalnya Hashirama Senju gue udah bisa bintang 10 sebenarnya teman-teman. Oke, ini aja untuk progress kali ini ya. Benar-benar lama banget, tapi ini bakal gue cut durasinya mungkin sekitar jadi 10 menit kurang lebih ya teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe teman-teman jika kalian suka sama videonya. Ini gue bakal coba cek dulu. Kakashi udah muncul ya di banner gue teman-teman. Kakashi udah muncul. Naruto. Coba bisa nggak ya dapat satu tiket gacha gitu loh. Gue pengen dapetin Kakashi teman-teman. Gue pengen dapetin itu ya. Apa tuh namanya? Material itu teman-teman. Coba di redeem adakah? 50 ya. Coba bentar. Ini apa nih? Komplit 7 Adventure Quest. Bentar ya teman-teman ya. Kali aja kan bisa dapat Kakashi gitu. Soalnya dijamin dapat ninja bintang 5 teman-teman kalau sekali gacha lagi. Komplit 7 Adventure Quest. Coba Adventure Quest itu mungkin ini ya. Tak teman-teman. Kita nyelesain dulu ya, sabar ya. Kalau misalnya nggak hoki ya, ya udah. Intinya gitu teman-teman. Satu ini udah. Terus ini kita enchant dulu. Kisame sih kuat ya teman-teman. Untuk tanker menurut gue Kisame paling bagus. Soalnya ketika dia diserang dia bisa nge-heal lagi. Jadinya membuat dia kuat banget teman-teman. Oke, next one. Sama ninja satu kali, 10 kali lah. Ampas. Ecepet bounty. Oke, udah 3 kali teman-teman. Kita climb dulu. Build dungeon. Freedom Chopper. Kurang lagi. Sana Friendship. Oke.
apa sih ini komplit 7 adventure quest 2D. 7 adventure quest itu yang mana sih adventure quest? Adventure quest itu yang mana sih teman-teman? Gak tahu gue. Pusing gem aja lah. Buset. Banyak banget ya. Wish 2 kali. Satu pas banget ada 2 tiket ya. 2. Oke. 35 challenge guild. Oke. Satu dan dua. Oke, 5 lagi teman-teman. Challenge Esmira. Kayaknya ini nih terakhir nih. Berapa kali lah gitu. Aduh, gak dapet buku yang merah teman-teman. Buset ya, dapet 3 loh langsung loh. Wow. Bentar, bentar. Confirm. Okay. Gemnya mungkin ini ya. Kita unequip dulu. Oke, mantap banget. Cukup bagus ya, cukup bagus teman-teman. Walaupun levelnya masih rendah sih. Oke, kita nyerang lagi. Nice one ya teman-teman ya. Oke, kita random dan kita coba gacha, semoga aja dapat perjuangan kita nabungnya enggak sia-sia ya. Semoga dapat Kakashi, kalau enggak Naruto, kalau enggak Minato. Udah 3 itu sih teman-teman. Oke, kita summon. Wih nih. Aduh. Udah senang-senang bergoyang teman-teman. Ternyata cuma penten dua aja. Aduh. Nggak jadi epic moment ya. Ini terakhir nih teman-teman. Alah. Oke lah, seenggaknya udah bergoyang ya teman-teman ya. Kalau misalnya tadi bergoyang kita dapetin Kakashi atau Naruto, gue senang banget teman-teman. Tapi karena kita dapatnya yang jelek, ya udahlah kita bersyukur aja. Oke teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe jika kalian suka sama videonya. Dan juga see you di next video teman-teman. Next konten kita bakal bermain game baru, yaitu game Stealth Hero ya. Kalau kalian udah bermain ataupun mau tips dan trik, nanti gue bakal kasih tahu di next konten. Jangan lupa di like.